Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kabar terbaru, terbongkar begini perlakuan Ayu Ting Ting ke calon anak tirinya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Nama Ayu Ting Ting tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah dirinya dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan duda beranak satu, Adit Pradana Jayusman. Terlihat semakin serius, Ayu Ting Ting pun diketahui telah bertemu dengan keluarga besar Adit. Seperti yang ada di video yang unggah oleh akun penggemar Ayu dan Adit. Dalam video itu, kedua keluarga itu tampak berjoget bersama. Bukan cuma Ayu dan Mas Adit yang bahagia, tapi keluarga Ayu dan Mas Adit juga lagi bahagia banget. Dan pastinya fans Adit Kapel juga yang paling bahagia. Yang gak bahagia siapa ya kira-kira? Kalau kamu kagak bahagia lihat orang bahagia, padahal dia kagak ada ngerugiin kamu, berarti hati dan pikiran kamu perlu dicek. Waspada bagi yang sudah terjangkit penyakit iri hati, syirik dan fitnah, tulis akun itu. Tak hanya itu, bahkan keakraban Ayu dan calon anak sambungnya itu juga diunggah oleh akun penggemar. Dalam unggahan itu, Ayu tampak mengelus Rania Adelia Putri, putri dari Adit J. Tak hanya Ayu, Rania juga tampak akrab dengan Bilqis. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.